Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan dari Kitabur Riqab, masih dalam bab at-tawadhu, bab tentang tawadhu. Dan pada pertemuan lalu telah kita sampaikan hadis yang pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hadis yang kedua. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad bin Utsman, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsani Syarik bin Abdullah bin Abi Namir an Atha an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah memulakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Wa la in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atah, dan tidak pernah aku bimbang dengan suatu perkara yang aku lakukan seperti kebimbanganku antara seorang jiwa seorang mukmin yang dia tidak mau, tidak suka mati, tapi aku harus mewafatkannya, dan aku tidak ingin membuat dia tidak senang, tapi dia harus meninggal dunia. Tapi hadis ini kita jelaskan dulu maknanya secara umum. Hadis ini disebut dengan hadisul wali, dikenal dengan hadis wali karena dalam hadis ini dijelaskan tentang sifat seorang wali. Wali adalah yang suka menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dia sudah menjalankan perkara-perkara yang wajib, setelah itu dia menambah dari perkara wajib perkara-perkara sunnah yang disebut dengan nawafil. Nawafil itu bahasa Arab dari nafilah. Nafilah artinya zaidah, tambahan. Namanya tambahan. Jadi setelah dia menyelesaikan yang wajib-wajib, sudah dia selesaikan, dia tambah lagi dengan perkara-perkara yang sunnah. Dia perbanyak perkara sunnah sampai akhirnya Allah mencintainya. Jika Allah sudah mencintainya, apa tanda? Yaitu, jika Allah sudah mencintainya berarti Allah menjadikan dia wali. Karena wali itu diambil dari mahabbah dan loyalitas. Disebut sifulan waliyullah, artinya dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut fulan waliyullah, berarti dia telah dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, fa'idha ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, itu aku telah mengangkat dia sebagai seorang wali. Apa tandanya? Maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Dalam riwayat yang lain disebut, aku menjadi lisannya, aku menjadi hatinya. Maka dijelaskan oleh para ulama, maksudnya wali ini diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia memandang kecuali yang dihalalkan untuk dipandang. Kalau dia memandang yang haram, maka dia pun gelisah dan dia dihindarkan oleh Allah dari pandangan yang haram. Kemudian dia tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Dia tidak melangkahkan kaki kecuali kepada tempat-tempat yang baik. Bahkan dalam sebagian riwayat, kuntu qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi kalbunya, kalbunya yang dia berfikir dengan kalbu tersebut. Sehingga wali pun tidak berfikir fikiran yang buruk-buruk. Pikirannya diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ciri wali yang sesungguhnya.
dia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari perkara-perkara yang haram. Maka hadis ini disebut dengan hadis wali. Kemudian jadi dari sini kita tahu kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai wali, maka kita harus lihat sifat-sifatnya. Karena dalam satu ayat Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak perlu khawatir atas mereka dan mereka tidak bersedih. Itu mereka orang yang bahagia. Bagaimana sifat mereka? Alladhina amanu, mereka beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi ciri wali itu jelas, iman dan takwa, ya. Tidak ada Allah mengatakan ciri wali harus bisa terbang, harus bisa tembus atap, ya. Kemudian lintas zaman, sholat Jumat di Mekah, kemudian subhanallah. Saya baru kemarin ketemu kawan, dia berguru pada seorang tokoh sufi. Saya enggak ingin sebut namanya, tapi terkenal. Saya lama di sana Ustaz, sebelum kenal manhaj sunnah. Setiap hari Jumat dia enggak ada orang ini. Kita sholat Jumat dia enggak ada. Maka ditanya, kemana kok enggak pernah sholat Jumat? Dia sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah masih jam 8. Masih jam 8 pagi. Sini jam 12, di Mekah jam berapa? 8 pagi. Cuma saya dulu enggak ngeh, saya baru ngeh sekarang. Bahlul, ya. Jadi enggak ngeh. Jadi bilang kemana sholat Jumat? Sholat Jumat di Mekah. Nanti habis sholat Jumat dia baru muncul. Ini orang tidak sholat Jumat sebenarnya. Sholat Jumat di mana? Di Mekah masih jam 8. Kan beda jam 4 jam. Ya. Jadi bukan syarat wali kemudian dia Rasulullah saja yang mau pergi hijrah harus menempuh perjalanan yang luar biasa dengan pasang strategi, harus lewat jalan-jalan tikus bahasa kita, ya. Intinya bukan syarat wali harus bisa terbang, kebal ini, kebal anu, enggak, itu bukan syarat. Seandainya Allah kasih karomah, oke, itu tanda, tapi bukan berarti syarat harus demikian. Syaratnya harus beriman dan bertakwa. Itu dalam ayat, dalam hadis juga disebutin. Ciri orang wali itu dia memperbanyak sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi dia kerjakan. Sunnah-sunnah Nabi dia kerjakan. Sunnah dalam urusan ibadah, sunnah dalam urusan muamalah, sunnah dalam urusan pergaulan, sunnah keseharian. Bukan bikin bid'ah, enggak. Sunnah itu sunnah Nabi. Tidak ada namanya bid'ah Nabi. Yang ada sunnah apa? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, lisannya terjaga. Gimana kemudian jadi wali Allah? Melotot terus sama cewek cantik. Bagaimana wali Allah kemudian lisannya maki-maki sana, maki-maki sini, ya. Gimana wali Allah kemudian sunnah-sunnah ditinggalkan, bita-bita yang dikerjakan. Jadi ini standar mudah. Karena kalau standarnya adalah kesaktian, maka jin juga sakti. Dukun juga apa? Sakti. Penyihir juga apa? Sakti. Maka bukan itu yang jadi standar untuk mengetahui wali Allah atau bukan. Orang-orang masyarakat sering terpedaya kalau ada wali bisa, ada orang bisa terbang, wali, ya. Wali. Tukang sihir juga bisa terbang, kakek sihir, nenek sihir bisa. Ya, tidak, bukan itu, ya. Bukan itu. Apalagi dibilang wali cuma sekedar cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Dari mana wali? Cerita-cerita. Aku begini repot, ya. Jadi alhamdulillah kita punya standar barometer yang jelas. Seorang dikatakan wali Allah beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa jelas, sholatnya bagaimana, ke masjid bagaimana, tutur katanya bagaimana, pandangannya bagaimana, lisannya bagaimana, tulisannya bagaimana. Ya. Nanti ada orang minum khamar. Disebutkan si fulan wali Allah. Tapi minum khamar. Kok bisa wali Allah minum khamar? Oh, kalau dia beda. Kalau dia minum khamar sampai di leher, jadi air putih. Allahu Akbar. Tapi kalau jadi air putih, kenapa teler? Apa namanya?
Di sini, nah kalau sudah sampai derajat wali, maka jangan kita ganggu wali tersebut karena dia dibela oleh Allah mengatakan man adli waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ganggu waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Dan begitulah kita lihat dari cerita-cerita para ulama dahulu. Sebagian ulama-ulama seperti para imam madhab, ketika mereka diganggu oleh sebagian orang, sebagian penguasa, sebagian orang hasad kepadanya, maka itulah dampaknya cepat atau lambat, karena mengganggu. Sampai kita baca juga sejarah para ulama zaman sekarang, di mana ada orang yang mengganggunya, maka mereka mendapatkan dampak yang hadis ini juga memberi faedah bahwasanya Allah mengatakan, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Kemudian dia mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah. Jadi hanya orang bisa jadi wali jika perkara wajib sudah dia penuhi terlebih dahulu. Jangan sampai dia salah dalam skala prioritas. Dia rajin sholat malam, tapi sholat subuh ketiduran. Itu salah. Karena antara sholat subuh dengan sholat malam, mana yang lebih dicintai? Sholat subuh. Tetapi lebih dicintai lagi jika dia sholat subuh, sebelumnya dia sholat apa? Malam. Jadi dia harus yang wajib. Ya, wajib dulu. Ya. Ini contoh. Contoh. Jangan dia semangat sedekah sunnah, tapi ternyata zakat dia tidak bayar. Ini salah. Karena zakat wajib, sedekah apa? Sunnah. Banyak kalau ada orang yang kasih zakat, saya bilang, Masya Allah, mudah-mudahan kau dapat pahala ganjaran yang besar. Ada orang zakatnya sampai miliar misalnya. Masya Allah. Ini sedekah terbaik zakat, karena zakat adalah rukun Islam. Lebih baik daripada sedekah-sedekah sunnah. Lebih baik daripada sedekah-sedekah sunnah. Jangan sampai salah. Ya. Demikian juga misalnya kewajiban menafkahi anak istri. Wajib. Ya. Membiayai sekolah anak-anak. Hukumnya apa? Wajib. Sedekah sini SPP anak tidak dibayar. Ini salah. Sekolah prioritas. Ya. Ibu, lemah lembut sama suami. Wajib. Jangan lemah lembut sama ustaz, sama suami. Singa betina salah. Harusnya lemah lembut dulu sama suami, baru kemudian lemah lembut sama yang lainnya. Jangan sampai salah skala prioritas. Nah, kalau yang wajib-wajib, jangan suruh kemudian sama kawan-kawan baik, tapi ternyata sama kerabat tidak baik. Lah, silaturahmi wajib. Kamu tadi hubungan mesti di bawah derajatnya, jangan sampai salah skala prioritas. Hubunganmu dengan kakak adikmu, dengan tantemu, ommu, nenekmu, pamanmu, ponakanmu harus baik dulu. Itu diperbaiki, kalau ada yang kurang diperbaiki. Jangan sampai kemudian sibuk dengan yang sunnah-sunnah, yang wajib malah ditinggalkan. Itu bukan ciri wali Allah. Wali Allah wajib-wajib dulu. Karena perkara wajib yang paling dicintai oleh Allah. Setelah wajib dia kerjakan, kemudian dia lakukan yang apa? Sunnah-sunnah. Maka semakin cepat Allah mencintai. Karena menunjukkan dia semangat. Dia semangat. Kenapa fungsi sunnah? Fungsi sunnah nanti untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib. Karena kita pun mengerjakan yang wajib belum tentu sempurna. Salat kita belum tentu sempurna, zakat kita belum tentu sempurna, silaturahmi kita terkadang belum sempurna. Maka fungsi yang sunnah-sunnah itu untuk menambal yang melengkapi yang kurang-kurang dari yang wajib-wajib. Baik. Dan di antara faedah kalau seorang sudah dijadikan wali oleh Allah, kalau dia berdoa, pasti dikabulkan. Dia berdoa, pasti dikabulkan. Jika memang maslahatnya jelas. Tapi doa dia menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia berdoa, Allah kabulkan. Kalau Allah tunda pun karena ada maslahat, ditunda itu lebih baik daripada dikabulkan sekarang. Baik. Ikhwan rahimahullah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab zuhud. Kenapa? Kenapa dibawa dalam bab zuhud? Dalam kitab riqaq. Ya. Atau dibawa dalam bab tawadhu. Kenapa dibawa dalam apa bab? Tawadhu.
ini kan hadis kedua dalam tawadhu. Apa kaitannya hadis ini dengan tawadhu? Maka ada beberapa penjelasan dari para ulama, dibahas oleh Ibnu Mulaqi, dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab tawadhu terkait dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang memperbanyak amalan sunnah kecuali dia benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tawadhu, tawadhu di hadapan manusia, dan ada yang lebih indah tawadhu di hadapan siapa? Allah. Enggak mungkin dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyak. Dia rela mengeluarkan uang, dia senyum sama orang, dia mudah memaafkan orang. Ini semua sunnah-sunnah Nabi ini. Ya. Dia bangun malam melawan rasa kantuk. Dia kerjakan semua kecuali dia benar-benar tunduk kepada siapa? Allah. Dan ini tawadhu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala. Maka nah kita renungkan diri kita sejauh mana sunnah yang sudah kita kerjakan. Dan sunnah yang kita kerjakan bukan hanya pada pakaian doang ya. Yang bilang sunnah hanya jenggot, kemudian enggak cingkrang, ibu sunnah cadar, kemudian jilbab besar, itu sunnah benar. Kita senang bahagia dalam sunnah tersebut, tapi bukan itu aja sunnah. Sunnah dalam ibadah, sunnah dalam berbicara, sunnah terkait dengan anak-anak, terkait dengan suami, sunnah dalam pergaulan, sunnah dalam obrolan, banyak sunnah, banyak sekali. Sunnah terhadap tetangga, sunnah terkait dengan kawan, sunnah di pagi hari, sunnah di sore hari, banyak. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, berarti kita semakin tawadhu di hadapan Allah. Dan kita semakin meraih keindahan Allah kepada kita. Jadi ini perkara yang harus kita perjuangkan sama-sama. Kita bisa mengukur sejauh mana sunnah yang kita kerjakan. Coba ibu-ibu duduk pagi-pagi, renungkan, saya hari ini sunnah apa yang saya kerjakan. Tadi malam gimana? Bangun jam 5. Sudah banyak sunnah yang dilakukan. Sunnah bangun malam, sunnah istighfar waktu sahur, ya. Sunnah banyak sunnah sudah. Kemudian bangun jam 5, ya mungkin masih sempat kau beli apa? Subuh. Kalau bangun sudah 5:30, sudah langsung sholat duha. Langsung sholat subuh, kau beliannya jadi ba'diyah. Terus kau beli jadi apa? Ba'diyah. Kalau sekali-sekali oke. Ini tiap hari. Nah, sunnah dan lewat. Tapi pagi-pagi sunnah apa? Ada zikir pagi petang enggak? Saya cek hari ini saya zikir pagi enggak? Ada saya baca Quran enggak? Pikirkan aja. Sunnah terhadap suami sudah saya kerjakan pagi ini enggak? Kita renungkan karena kita berjalan umur, tambah umur. Sunnah-sunnah kita kerjakan enggak? Pagi hari sunnahnya apa yang kita, ternyata yang kita lakukan bangun tidur lihat WhatsApp. Ada berita kita klik. Kemudian kita komentar. Kemudian ada yang komentar kita bantah komentarnya. Begitu-begitu terus sampai kapan? Sementara ibu-ibu sudah pada tua. Sampai kapan? Umur kita terus bergulir, tidak pernah berhenti. Kita terus berjalan menuju akhirat, sementara dunia pasti kita tinggalkan. Oleh karenanya nyerukan baik kita. Kita bisa mengukur karena barometer jelas. Ya, standar jelas mudah. Semakin orang menjalankan sunnah Nabi, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita dalam kehidupan ini kita mulai praktekkan sunnah saya punya pembantu baik apa sunnah saya kepada pembantu. Pelajari dong. Ada terdapat saya punya supir apa ada terdapat supir. Saya punya anak buah ada terdapat anak buah. Contoh, Rasulullah bilang kalau ada pekerja kasih gaji sebelum keringatnya apa? Kering. Ini keringatnya sudah keringat 2 kali, keringat 3 kali belum dibayar. Jangan dikasih sebelum waktunya, keenakan. Sudah sunnah Nabi. Sunnah Nabi pasti berkah. Maksudnya kita renungkan itu semua. Renungkan apa? Itu semua. Sehingga setiap saat kita bisa menjalankan sunnah Nabi SAW. Sebagai perkataan seorang salaf, Naduru ma'a sunnah hai sudarat. Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah bergulir. Seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta an la tahuqqa ra'saka illa bi sunnah fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruh kepalamu
kamu, kecuali ada dalilnya maka lakukan. Usahakan apa yang kita lakukan itu ada sunnah. Kita menyesal kan, kalau kita meninggal ternyata amal-amal kita sia-sia atau kurang, kita menyesal. Taib. Jadi yang pertama disebutkan hadis ini dibawakan dalam bab tawadhu karena tidak ada orang yang benar-benar kuat menjalankan sunnah kecuali dia benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah sehingga dia cintaan kepada harta dia kalahkan, dia sedekah, egonya dia kalahkan untuk memaafkan orang lain, kenikmatan tidurnya dia kalahkan untuk bisa bangun apa? Malam. Keponya dia kalahkan sehingga dia baca Quran tidak ngeklik berita-berita. Kita punya kepo enggak? Setiap orang pasti punya kepo, tapi dia kalah enggak. Karena Allah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hadis ini kenapa dibawa kepada dalam bab tawadhu, ini disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan karena di antara wali-wali Allah ada orang-orang miskin. Ada orang miskin. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'ad akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semrawut penuh dengan debu, kalau ketuk pintu diusir, tidak diterima kalau mau bertamu karena tidak dihargai. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Siapa orang ini? Wali Allah. Isyarat bahwasanya ada wali-wali Allah ya, miskin-miskin. Seperti ahli sufa. Ahli sufa miskin-miskin. Sampai baju cuma satu, sampai baju mereka dunus, dia bohong sampai baju mereka kotor karena tidak ada gantinya. Rambut mereka semrawut, tidur di hamparan di belakang masjid. Miskin, lapar. Mungkin saja ada di antara wali-wali Allah seperti itu. Yang secara ekonomi kita meremehkan. Karena kita kan barometer kita dunia. Secara umum, kita lihat orang kaya kita hormat. Kita lihat artis kita hormat. Kita lihat direktur kita hormat. Otomatis, otomatis. Karena demikian yang sudah tertanam dalam diri kita menilai orang dengan apa? Dunia. Ada orang datang pakai BMW harganya 12 juta, pasti kita 12 juta, 12 miliar. Kalau 12 juta kita 12 juta. Datang 12 miliar kira-kira kita hormat enggak? Hormat, pasti. Tidak bisa kita hindari, sudah kecil kita tanam seperti itu sama orang kaya kita hormat. Sementara bisa jadi ada wali Allah mungkin datang. Miskin, mungkin sepedaan, mungkin bajunya kotor, mungkin agak bau, mungkin. Terus kita rendahkan. Ternyata dia suka ke masjid, suka baca Quran, hatinya bersih. Maka kalau antum tahu ada orang soleh, tawadhu. Karena antum tawadhu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tawadhu sama dia? Karena dia wali Allah. Atau kita duga dia adalah wali apa? Allah. Masalahnya barometer kita duniawi. Sehingga terkadang kita meremehkan orang-orang yang mungkin secara fisik miskin. Sampai dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersama sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat. Kata Nabi, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Kata sahabat, hada syarifun bin al-ashraf, ini orang terpandang di kaumnya. Hada hariyun, ini orang kalau dia melamar pasti diterima. Kalau beri rekomendasi pasti diterima. Kalau dia berbicara pasti didengar. Karena dia pembesar di kaumnya. Terus datang lagi lewat orang satunya. Ini bagaimana satu? Orang ini miskin. Kalau dia bicara tidak ada yang dengar. Kalau kasih rekomendasi tidak dianggap. Kalau beri syafaat tidak diterima. Kalau melamar pasti ditolak. Kata Nabi, orang yang kedua ini yang artinya yang direndahkan lebih baik daripada orang pertama satu dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita sekarang kalau lihat orang kan lihat dari ekonomi. Kalau si ekonomi benar, kita lebih tinggi daripada dia. Karena dia naik sepeda ontel, ya, kita pakai sepeda balap yang mahal. Kita pandang rendah dia karena dia pakai sepeda murahan. Tapi itu kan duniawi. Benar kalau
barometer duniawi kita lebih tinggi daripada itu. Tapi kalau barometer iman takwa, yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini dibawakan dalam bab tawadhu, maksudnya agar engkau tidak meremehkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali-wali Allah ada orang yang miskin-miskin, yang susah-susah, yang tidak terkenal, yang mungkin direndahkan orang, mungkin yang tidak dihargai oleh orang. Kalau tutup pintu ditolak, tutup pintu ditolak, kalau mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Selesai dari bab tawadhu, kita masuk ke berikutnya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'tu ana wa sa'ata ka hatai. Aku diutus aku dan hari kiamat seperti ini. Tanah di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sebenarnya ada faedah saya mau sampaikan sebelumnya tentang bab tawadhu. Tadi saya sempat baca ya. Faedah indah sekali. Saya mau cari lafalnya ya. Kalau enggak saya nanti sampaikan dengan maknanya sebentar. Mudah-mudahan saya dapat lafalnya. Nah, ini. Perkataan At-Tabari. At-Tabari berkata rahimahullah ta'ala, "At-tawadhu minal mihan allati imtahana Allah biha ibadahul mu'minin." Tawadhu di antara ujian-ujian yang Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Allah uji mereka dalam mereka tawadhu. Liyanzura kaifa ta'atuhum fiha iyyahu. Allah ingin melihat bagaimana kau beriman taat kepada Allah terkait dengan tawadhu. Apakah mereka taat untuk tawadhu? Ya Allah ingin lihat ada enggak tawadhu, karena Allah suruh tawadhu kepada hamba-hambanya. Allah berikan kau kekayaan, Allah berikan kau kecerdasan. Bukan untuk kau sombongkan, tapi untuk kau syukuri, dan kepada orang yang di bawah derajatmu hendaknya kau tawadhu. Hendaknya kau tawadhu. Ini ujian. Siapa yang berhasil dapat pahala, siapa yang tidak berhasil binasa. Kebanyakan orang kalau tidak tawadhu menjadi apa? Sombong. Jadi Allah kasihkan kelebihan pada kita dengan berbagai macam kelebihan. Ada yang kelebihan kecerdasan, ada yang kelebihan dari sisi fisik, mungkin fisiknya kuat. Kemudian fisik juga mungkin tampan, mungkin ganteng, ya, mungkin cantik. Sisi ekonomi mungkin kaya, mungkin ini, ya, berbagai macam, ya. Mungkin jadi pejabat. Banyak kenikmatan Allah berikan. Allah uji orang-orang yang diberi kenikmatan ini. Bagaimana menyikapi orang-orang yang di bawahnya? Apakah mereka tawadhu atau tidak? Kalau mereka berhasil merendahkan diri mereka karena Allah, maka mereka berarti tunduk kepada Allah. Jika mereka ternyata sebaliknya merendahkan, berarti mereka tidak lulus dalam ujian tersebut. Kebanyakan orang ketika dikasih kelebihan untuk disombongkan, padahal kelebihan itu untuk disyukuri. Dan kalau bertemu dengan orang yang tidak diberi kelebihan, harusnya dia tawadhu. Kemudian juga kata Tabari, walima alima ta'ala min maslahati khalqihi fi dhalik fi ajili dunyahum wa akhiri wa ajili ukhrahum. Allah juga menyuruh mereka tawadhu karena ada maslahat bagi hamba-hambanya. Baik kemaslahatan yang disegerakan di dunia maupun kemaslahatan yang ditunda di akhirat kelak. Apa kemaslahatan dunia? Famaslahatu dunia ini yang ingin saya sampaikan di sini. Famaslahatu dunia bihi law sta'malahun nas lartafa'a wallahu alam asyahna'u bainahum al'adawa. Apa kemaslahatan dunia kalau orang semua tawadhu? Seandainya semua orang tawadhu,
maka tidak ada pertengkaran. Seandainya semua orang tawadhu, tidak ada pertengkaran. Kata At-Tabari, ini maslahat. Akan hilang dendam, akan hilang apa namanya pertengkaran, pertikaian, permusuhan. Seakan-akan beliau ingin mengatakan sebab terjadinya pertikaian, pertengkaran semua gara-gara tidak tawadhu. Satu sombong, satu angku ingin menunjukkan kepada yang lain. Yang bawah juga tidak mau ngalah. Ribut. Ribut. Jadi ini kemaslahatan duniawi. Pertama adalah akan hilang pertengkaran, pertikaian. Coba kalau suami istri saling tawadhu, ada pertengkaran enggak? Kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak mau ngalah, itu masalahnya. Tidak mau ngalah sehingga terjadi apa? Pertikaian. Seandainya saling tawadhu satu dengan yang lainnya, maka tidak ada pertengkaran. Kemudian kemaslahatan duniawi yang kedua, kata At-Tabari, wastarahu min ta'abil mubahat wal mufakharati wal tadhu bima qusima lahum. Maka kemaslahatan yang kedua dalam sisi dunia, kalau seorang tawadhu, manusia tawadhu semuanya, maka mereka akan istirahat dari keletihan bangga-banggaan. Bangga-bangga itu meletihkan diri. Cari duit setengah mati, bikin beli mobil yang paling bagus, cari duit setengah mati untuk bangga-banggaan lah. Perusahaan terbaik, pengikut terbanyak, jabatan tertinggi, itu semua meletihkan. Seandainya semuanya tawadhu, mereka akan istirahat. Tapi mereka karena tidak tawadhu, sehingga mereka berletih-letih untuk sibuk bangga-banggaan. Dan mereka tidak akan pernah berhenti, karena setiap mereka maju, ada lagi yang maju, akhirnya terus-terusan berhenti. Waltadzu bima qusima lahum. Kalau mereka tawadhu, maka mereka akan merasakan kelezatan, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa kana lahum fihi salatu dhatil bain wa tifaul hasadi wasyuh. Dengan tawadhu, maka orang semua akan damai dan tidak ada namanya hasad. Tamak enggak ada. Enggak ada hasad, enggak ada tamak. Ini kemaslahatan duniawi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya jika mereka tawadhu. Namun tatkala tawadhu diangkat dari mereka atau mereka tidak mau tawadhu, jadilah apa yang terjadi? Pertikaian, pertengkaran, hasad, dengki, bangga-banggaan dengan dunia, capek bangga-banggaan dengan dunia. Wah, tetangga begitu, kita enggak mau kalah. Dia begitu, saya enggak mau kalah. Capek. Tanpa faedah. Baik, kita lanjutkan ini sekedar faedahnya. Indah sekali dari Tabari, dinukil oleh Ibn Mulammin dalam kitabnya Tawdhi. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu an wasa'ata ka hasain. Aku diutus, aku dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah sallallahu menggandengkan dua jari jemarinya. Kemudian firman Allah, "Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar Abu Aqrah." Sungguhnya perkara hari kiamat seperti bisikan mata, apa? Kedipan mata. Abu Aqrah, "Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat An-Nahl ayat 77. Wama amru sa'ati illa kalamhil basar. Sungguhnya kejadian hari kiamat itu tidak lain seperti sekejap mata atau lebih cepat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi kalau Allah ingin tegakkan hari kiamat, tinggal kun fayakun. Tiba-tiba jadi hari kiamat sangat cepat. Baik, kita bacakan hadis-hadis terkait dengan bab ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala hadatsana Abu Ghassan, qala hadatsana Abu Hazim." Ansal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana wa sa'ataka haka." Bu'ithu ana wa sa'ataka haka. Wa yushiru bi isbu'aihi fa yamuddu bihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diutus saya dan hari kiamat seperti ini." Rasulullah berisyarat dengan dua jari. Rasulullah SAW panjangkan, selesai panjangkan. Kalau dipanjangkan otomatis ada garangan begini kan? Ya, tapi dipanjangkan. Rasulullah panjangkan. Bisa nempel juga sih. Pokoknya orang panjang. Rasulullah seperti ini. Hadis yang kedua juga mirip. Al-Imam Bukhari berkata, "Qala hadatsani Abdullah bin Muhammad
هو اليوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الطياج عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بسبدة بُعِثْتُ أَنَا وَصَحْبَكَ هَذَيْنِ أَكُوْ لِيُتُسْ دَنْ هَلِكِيَ مَا سَتَرْدِينِ yaitu perdekatan. Yang pertama hadis Sahal, yang kedua hadis Anas bin Malik. Hadis yang ketiga, Imam Bukhari berkata, Qala haddatsani Yahya bin Yusuf, Qala akhbarana Abu Bakar, An Abi Hasin, An Abi Salih, An Abi Hurairah, An Nabi SAW, Qala bu'ithu ana wa sa'atan ka hadaini, An Isbu'aini, Taba'u Israel, An Abi Hasin. Rasulullah berkata, Hadis Abu Hurairah, Aku diutus, aku dengan hari kiamat seperti ini, Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jari jemari ini. Taba'u Israel, yaitu Abu Bakar di rawinya diikuti oleh Israel dari Abu Hasin. Tapi apa maksudnya kata Rasulullah SAW diutus dengan hari kiamat seperti ini? Maka ada banyak bahasannya. Ada yang mengatakan maksudnya aku dan hari kiamat tidak ada lagi nabi antara aku dan hari kiamat. Artinya aku nabi terakhir setelah aku meninggal maka tinggal tunggu hari kiamat. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya maka bukan hari kiamat setelahnya, masih ada nabi-nabi yang ada pun Nabi Muhammad nabi terakhir. Sehingga begitu Nabi meninggal, tinggal tunggu hari kiamat. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan, dan ini pendapat banyak ulama, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan seperti ini, maksudnya hari kiamat sudah dekat. Kata mereka, seperti kedekatan antara Nabi dua jari ini. Nabi dan hari kiamat dekat seperti apa? Kedekatan dua jari ini. Ada yang mengatakan, sebagaimana kedekatan jarak antara yang ini dengan ini. Nah, jarak antara jari telunjuk dengan jari apa? Tengah. Tinggal. Dari sini kemudian sebagai ulama mulai membahas tentang umur dunia. Tetapi ini dikritik oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan tidak ada dalil yang sahih tentang ini. Yang benar tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha bima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Katakanlah, bima anta min dhikraha. Engkau siapa terkait dengan hari kiamat oleh Rasulullah? Engkau tidak punya pengetahuan. Ila rabbika muntahaha. Urusannya di sisi siapa? Allah yang dia tahu. Allah yang tahu. Ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Jibril bertanya, Mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'ala wa minas sa'il. Yang ditanya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Nabi dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Oleh karenanya, Ibnu Hajar mengkritiki sebagian ulama yang mencoba membahas tentang kapan umur dunia. Datanglah manis do'if. Jadi data umur dunia dalam majlis dakwah itu hadis maudhu. Cuma dua kemungkinan, do'if, lemah atau hadis palsu. Dalam sebagian hadis do'if atau riwayat lain disebutkan umur dunia 7000. 7000 apa? Tahun. Dan kita diutus, Nabi Muhammad diutus pada 7000, 1000 yang ketujuh. Pada 1000 yang ketujuh. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah SAW diutus pada 500 yang ke terakhir. Jadi sudah 75 umur manusia sudah 7500 tahun, umur dunia sudah 7500 tahun, berarti tinggal 500 tahun. Sehingga sebagian ulama, saya tidak ingin sebut namanya, tapi ada yang berusaha menghitung, kata dia kira-kira hari kiamat sekitar tahun 500 Hijri atau 600 apa? Hijri. Sekarang tahun berapa? 500. Karena dia bersandar kepada hadis dhaif. Ternyata di sini apa? Kalau ilmu dunia, mereka mengingkari umur dunia 7000 tahun. Kalau ilmu dunia sekarang modern, mereka ini lebih daripada itu dengan mengukur karbon lah apalah, nggak tahu ya. Tapi mereka bilang lebih dari 7000. Allah alam bisawab. Intinya ada yang mengatakan umur dunia sudah jutaan tahun lah, sekian miliar tahun lah. Ini kata orang-orang bule. Saya juga tidak tahu ya. Seandainya dunia saja jutaan tahun, kemudian misalnya dunia 5 juta tahun, misalnya umur dunia, kemudian tinggal misalnya
2000 tahun, sudah tinggal dikit kan? Daripada 5 juta, 2000 tinggal apa? Kalau lah tinggal 10.000 tahun, kan sudah dikumpulin juga. Apalagi kalau ada yang mengatakan dunia sudah miliaran apa? Tahun, dan tahunnya kalau apa? Intinya Rasulullah SAW diutus di penghujung alam. Tapi berapa lama antara Nabi diutus sampai hari kiamat, yang tahu hanya siapa? Yang jelas kita sudah tahu 400 Hijriah, itu sudah sekitar Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi di, ada pun yang menganggap bahwa yang umur dunia sekian semua hadisnya dhaif. Yang benar bahwa tidak ada yang tahu kapan akhir dari umur dunia. Allah mengatakan innama ilmuha indallah, ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya mengabarkan bahwasanya hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat tahun berapa enggak ada yang tahu. Jumat pekan ke berapa enggak ada yang tahu. Jumat bulan ke berapa enggak ada yang tahu. Di hari Jumat jam berapa enggak ada yang tahu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi isyarat bahwasanya kita sudah berada di penghujung dunia. Apa maksudnya Imam Bukhari membawakan hadis ini? Hadis ini Allah Alam dibawa kepada kitab Raqa'iq atau kitab terkait dengan kezuhudan, ya, agar kita mempersiapkan diri karena hari kiamat sudah di penghujung. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mata kopat kopat kiamat dulu. Kiamat ada dua, ada kiamat kubro nanti hari kiamat. Dihancurkan, langit dihancurkan, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburan. Ini semua kita akan rasakan. Dan ada namanya kiamat sugro. Kiamat sugro itu kalau kita meninggal. Siapa yang meninggal telah tegak kiamatnya, kiamat sugro. Kenapa dikatakan dia kiamat? Karena dia sudah masuk dalam alam barzakh. Maka kalau kita enggak dapat segera kiamat kubro, kita dapat segera kiamat sugro. Oleh karenanya sama saja mau kiamat yang kubro atau kiamat sugro, kita harus bersiap-siap. Harus bersiap-siap. Maka seorang jangan terlena dengan dunia ini. Hidup ini harus ada progres. Saya sering sampaikan, harus ada progres dalam ketakwaan kita. Kita harus evaluasi diri kita. Bagaimana iman saya sekarang dibandingkan tahun lalu? Bagaimana ilmu saya sekarang dibandingkan tahun lalu? Bagaimana kecintaan saya terhadap dunia semakin membesar atau semakin mengecil kecintaan saya kepada dunia? Bagaimana ketertarikan saya kepada akhirat semakin besar atau semakin kecil? Maka seorang mengevaluasi diri, karena kematian dia kapan saja bisa datang. Nah, ibu-ibu, coba renungkan. Ibu-ibu sekarang sudah ngaji bertahun-tahun, lama, bahkan sudah ada yang jadi panitia pengajian. Coba, apakah semakin bertambah tahun, kalau di sini ada pesan ada yang ada di sini. Baik, silakan. Jadi, coba kita renungkan dalam kehidupan ini. Apakah ibu sudah lama ngaji, semakin condong kepada akhir atau tidak? Masing-masing renungkan. Semakin pikirannya duniawi terus. Lihat dari apa? Lihat dari internet yang dilihat. Apa yang di browsing? Coba hari ini, kemarin browsing apa aja? Kalau browsing kajian terus. Pelan-pelan, tapi harus ada progres. Saya bilang ibu, pelan-pelan harus ada progres. Yang rambutnya sudah pada putih, harus progresnya lebih cepat. Karena biasanya yang sudah putih duluan mati, biasanya. Meskipun tidak harus. Muda-muda juga banyak yang mati di luar, tapi maksud saya biasanya ya. Kita bicara hukum apa? Biasanya. Ya, karena waktu yang mulai putih harus progres cepat. Kalau hitam ya oke, cepat, tapi yang putih harus lebih apa? Cepat, karena waktu dia tinggal sesedikit. Apalagi kalau sudah check lab lebih parah ya sih. Check lab parah ya. Maka ini nasihat buat saya pribadi. Saya berbicara bukan hanya kepada antum-antuna sekalian. Ustadz pun demikian, dia harus progres. Lihat dia progres, dia bagaimana keilmuan dia, bagaimana ketakwaan dia, bagaimana kehidupan dia, bagaimana. Karena ujian dunia itu banyak. Bukan cuma antum yang diuji, semua orang diuji.
Setiap kita diuji dengan dunia. Dunia itu macam ada harta, ada ketenaran, ada fitnah wanita, ada fitnah jabatan. Ini semua dunia. Nah, kecenderungan kita kemana nih? Coba dicek dengan bertambah tahun. Apakah semakin kita cenderung ke akhirat? Kalau bercenderung, alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala dan minta tambahan dari Allah. Tapi kalau masih duniawi, 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 ini malah ngaji malah jadi duniawi banget. Ah, ini tambah parah nih. Ngaji malah pikirannya duniawi, bagaimana memanfaatkan jamaah supaya dia dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini mas duniawi malah. Malah kajian dijadikan sumber apa? Duniawi. Maka hati-hati. Bikin kegiatan yang penting untungnya banyak. Meskipun kegiatannya terkadang tidak syar'i, terkadang kurang syar'i, terkadang syubhat. Tidak apa-apa, masih syubhat. Yang penting untung banyak. Nah ini lebih buruk lagi. Dunia, kajian yang langsung buat orang semakin zuhud, jadi kan buat orang semakin apa? Duniawi. Maka masing-masing cek diri masing-masing. Nasihat buat semuanya, buat saya juga ya. Baik. Bab terakhir kita bahas pada pagi hari ini, bab thulu'us syams min maghribiha, masih terkait dengan sebelumnya, bab tentang terbitnya matahari dari barat. Itu merupakan tanda hari kiamat. Al-Imam Bukhari berkata, "Qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala hadatsana Abu Zinad, Abdul Rahman, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La taqum as-sa'atu hatta tathlu'a asy-syams min maghribiha.' Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat." Tanda-tanda yang besar ada banyak. Di antaranya matahari terbit dari apa? Barat. Fa'idha tola'a, jika matahari sudah terbit dari barat, farahan nasu amanu ajma'un. Kalau orang-orang lihat matahari terbit dari barat, kembali matahari. Semua orang beriman. Semua orang beriman. Semua orang beriman tanpa terkecuali. Mau artis, mau penjudi, mau koruptor, mau narkoba, mau siapapun. Mau kafir, mau menyembah berhala, semuanya begini. فَذَلِكَ حِنَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا. Itulah saat di mana iman sudah tidak bermanfaat lagi. لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا. Sebenarnya dalam ayat. Yang di mana dia tidak beriman sebelumnya dan tidak melakukan kebaikan sebelumnya. Tidak bermanfaat. Orang yang sebelumnya beriman, bermanfaat. Semakin tambah apa? Iman. Inilah yang sudah kita siapkan selama ini. Inilah yang pernah Nabi sampaikan, yang Allah pernah sebutkan. Tapi kalau beriman ketiga tidak bermanfaat. Wala taqum manasa, karena sudah tidak ada ujian lagi. Hidup ini kan ujian. Kalau sudah kita bukan goib lagi, sudah nyata. Kalau sudah nyata tidak ada ujian. Hidup ini memang kita lah ciptakan kita untuk diuji. Makanya banyak hal goib yang malah tidak tampakkan. Coba kalau Allah tampakkan orang kafir mati, kepalanya terbelah, asap keluar dari telinganya, semua orang tidak mau jadi kafir. Kan? Tapi orang tidak tahu. Tahu-tahu meninggal. Ada orang kafir bunuh diri pakai alat. Katanya mati paling mudah. Sampai mereka beli alat mahal di Denmark. Ada jual alat bunuh diri terbaik. Karena mereka kalau pakai yang lain mungkin masih sedikit. Tapi ada alat kayak tabung. Masuk, katanya mati tenang. Kelihatannya tenang. Itu dihantam sama mereka. Mereka mau. Cuma kan kalau kelihatan mereka tahu tentang dia, orang semua beriman. Makanya gaib, nggak ada yang tahu. Nah, ketika matahari terbit dari barat, sudah nggak gaib lagi. Selesai. Maka orang semua beriman. Maka iman ketika itu tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun beriman ketika mau mati, kenapa sudah tidak berlaku? Karena malaikat maut di depan mata dia, dia baru beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Anta idza adrakal ghadabu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil." Ketika sudah mau mati, tenggelam, tiba-tiba diberkata, aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi tidak bermanfaat. Meskipun dia ucapan terakhirnya, la ilaha illallah. Itu ucapan terakhir Fir'aun apa? La ilaha illallah. Kenapa? Karena sudah mu'ayanah. Dia sudah lihat malaikat maut. Berarti yang goib sudah jadi apa? Ya, goib sudah jadi nyata, tidak ada lagi faedah iman. Maka tidak bermanfaat lagi iman ketika itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumanna sa'atu waqad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabai'anihi wala yatuyanihi." Sungguh dua orang tunggu tegak hari kiamat,
dua orang sudah membuka baju mereka, kain mereka, mereka ingin jual beli. Sebelum mereka jual beli, sudah tegak hari kiamat. Belum sempat mereka jual beli, belum sempat mereka tutup lagi kain mereka, sudah terjadi hari kiamat. Wala takumanna sa'atu wa qad sarafa rajulu bilabani likhatihi fala yata'amu. Akan tegak hari kiamat. Sungguh tegak hari kiamat, ada seorang yang dia baru ambil susu dari ontanya, belum sempat dia minum, tiba-tiba tegak hari kiamat. Ini maksudnya Rasulullah ingin jelaskan kiamat itu tiba-tiba. Kiamat itu tiba-tiba, tanpa diduga tiba-tiba hari kiamat. Wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yalitu hawdahu hawdahu fala yasqi fihi. Sungguh tegak hari kiamat, seorang sedang perbaiki tempat minum untuk ontanya, tidak sempat dia kasih minum ontanya, tiba-tiba hari kiamat. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa uklatahu ila fihi fala yat'amuha. Sungguh tegak hari kiamat, orang sudah ngambil sendok atau ambil, dia tinggal mau begini, tiba-tiba hari kiamat dia tidak sempat masukkan dalam apa? Mulutnya. Ini semua menjelaskan tentang dalil bahwasanya hari kiamat adalah datang tiba-tiba. Sehingga seorang tidak sempat persiapan diri berhadapan dengan hari kiamat, kiamat tersebut. Nah, kita katakan tadi, sebagaimana kiamat kubro datang tiba-tiba, kiamat sugro juga sering terjadi apa? Tiba-tiba. Bahkan di antara tanda hari kiamat adalah al-mautul mufajik, kematian yang tiba-tiba. Orang keluar dari rumahnya, tidak ada terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal. Itu banyak terjadi sekarang. Kematian yang tiba-tiba. Lagi di puncak-puncak dia merasa sehat, tahu-tahu dia meninggal ketika itu. Makanya karena kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, maka harusnya kita persiapan. Makanya saya bilang ibu-ibu, hidup ini harus ada progres. Jangan progres dunia saja. Dunia benar kita ada progres. Ya. Rumah ada progres tambah bagus. Ya boleh-boleh saja. Di antara tanda kebahagiaan, baitun wasi', rumah yang luas. Kendaraan mungkin ada progres lebih baik, lebih nyaman buat anak istri ada karena kebutuhan. Oke. Tapi yang lebih utama progres iman kita. Gimana iman kita sekarang? Itu yang harus kita cek. Dengan bertambahnya banyak media, bertambahnya banyak hal, banyak berita, bagaimana iman kita? Semakin enggak kita sering baca Quran setelah kita ngaji selama ini, kita harus ada progres enggak? Hafalan kita bagaimana? Menguap atau semakin bertambah? Ya enggak ada yang menguap Ustaz, karena tidak ada hafalan. Ya, repot. Enggak ada yang menguap. Makanya banyak hafalan, banyak lupa. Sedikit hafalan, sedikit lupa. Tidak ada hafalan, tidak ada yang dilupakan. Nggak tahu kita model yang kemana ini. Cuma tiga kemungkinan, banyak hafal, banyak lupa. Sedikit hafalan, sedikit lupa. Tidak punya hafalan, nggak ada yang dilupakan. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga hadirin hadirat. Hendaknya kita evaluasi diri kita, hidup ini harus ada progres, terutama iman kita. Iman kita. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bab man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka dengan pertemuan dengan Allah, cinta dengan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.